Nomad yang dulu pernah terkenal dengan lagu Tetap Menantimu kini dah keluar dengan single baru. Lahir dari program reality Keynote pada tahun 2010, single barunya yang bertajuk Dia diciptanya sendiri. Single Dia juga dijadikan sebagai lagu tema untuk telefilm Cikgu Timah Sekolah Bandar. Kalau anda penggemar setia lagu Tetap Menantimu, ini adalah pelantun lestari lagu tersebut. Nomad yang dah lama menyepi. Nomad sendiri mungkin bercerita sikit macam mana boleh nak muncul semula dengan single terbaru selepas you pernah cakap you nak berhenti menyanyi. Lepas Tetap Menantimu keluar lagu Dia. Kenapa you tiba-tiba muncul dengan single baru? Adakah maksudnya sekarang ni you dah muhasabah diri sendiri ke atau macam mana? Muhasabah diri sendiri tu betul juga salah satu benda. Sebab sebelum ni pun saya keluar pun dengan alasan muhasabah diri. Jadi yang keduanya disebabkan ramai orang tanya kenapa tak kuat you daripada Keynote dulu dari tahun 2010, kenapa you tak buat lagu sendiri. Jadi kepada orang yang kat sana tu, inilah hasil kerja saya yang pertama selepas Tetap Menantimu. Berapa lama you ambil masa untuk hasilkan lagu Dia tu? Ambil masa untuk melodi tu dapat dalam satu hari je. Tapi dari segi proses production daripada A sampai Z tu memakan masa dalam dekat satu minggu lebih lah. So maksudnya lagu itu dicipta selepas Tetap Menantimu ke ataupun memang dah simpan peram lama ke atau macam mana? Lagu ni sebenarnya lepas Tetap Menantimu. So dia duduk-duduk, si Nomad ni duduk-duduk. Lepas tu dapat offer daripada Million Pictures untuk buat satu soundtrack untuk telemovie. Soundtrack telemovie Cikgu Timah Sekolah Bandar. Kisahnya berkenaan dengan apa jalan cerita untuk lagu Dia tu? Kisahnya normal, typical cinta. Tapi pelik sikit. Dia macam pelik bagi saya lah. Dan benda ni pun jadi pada diri saya sendiri. Saya pergi satu keramaian, saya nampak seseorang tu, gadis tu. Saya tengok dia macam macam elok je. Dan pada masa yang sama, Kak Hana daripada Million Pictures dengan director dia, Abang Apaci, Mat, boleh tak kau buat lagu macam ni? Tapi dia lain sikit sebab dia berceritakan tentang cikgu sekolah mana zaman dahulu, perwatakan Aidan Aziz zaman dahulu dan Nora Danish pembawakan cikgu zaman sekarang. So nak tahu dah cerita tu, tengoklah cerita tu. Itulah. Bersatu cinta dan semua.